Qala musallim rahimahullah ta'ala wa adama nafna fi ulumi fi darini amin. Summa ashtagil bil ilmi aw bi ibadatin aw bil ma'isyati wa akhtaranna al-afdala. Summa ashtagil, kemudian sibuklah engkau bil ilmi, dengan ilmu, aw bi ibadatin, atau dengan ibadah, aw bil ma'isyati, atau dengan kehidupan, ya, mencari kehidupan. Wa akhtaranna al-afdala, pilih olehmu akan yang lebih afdal. Ai artinya summa, kemudian ba'da salati duha, setelah salat duha, istagil, sibuklah engkau, anta, sibuklah engkau bil ilmi nafi'i, dengan ilmu manfaat. Habis salat duha, fid dini, dalam agama, bita'limi, dengan mengajar, au bita'alumi, atau dengan belajar, ngaji, au bil mutala'ati, atau dengan mutala'ah, ya, au bin nashi lil kutubi, atau dengan menasakh bagi kitab-kitab. Jangan tidur, ya, jangan tidur. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minaz zunubi, sesungguhnya daripada dosa-dosa itu, zunuban, ada dosa-dosa yang la yukaffiruha salatun, salat tidak bisa menghapuskan dosa itu, wala saumun, dan juga tidak puasa, wala ajun, dan juga tidak haji, puasa, haji enggak bisa menghapuskan itu, illal humuma fi talabil ilmi, ya, kecuali duka cita di dalam menuntut ilmu yang akan menghapuskan dosa. Jadi ngaji susah, capek, lelah, itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Enggak ada yang namanya ngaji itu santai, enggak ada. Santai lalu dapat, enggak ada. Semuanya capek. Yang dapat-dapat tuh kiai-kiai semua capek. Enggak ada yang santai-santai, enggak ada. Walaupun anak kiai, anak kiai santai-santai enggak dapat. Semuanya mesti sungguh-sungguh, bil jiddi wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa dengan santai-santai. Tidur-tiduran, tetap dapat ting, enggak. Ngaji itu bil jid wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh, benar-benar mikirin, kurus. Orang yang benar-benar ngaji itu kurus, badan kecil. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, man ja'a ajaluhu, siapa yang datang ajalnya, wa huwa yatlubul ilma, padahal dia sedang menuntut ilmu, lagi ngaji, mati, lakiyani, niscaya dia jumpa kepadaku, kata Rasul ini, walam takun, walam yakun bainahu wa bainal anbiya ila darajatun wahidatun, tidak ada di antara dirinya dan di antara para nabi kecuali satu derajatannya. Masyaallah. Kalau lagi ngaji, mati. Jadi kalau kita ngaji, belajar sungguh-sungguh sampai badan kita kurus, jangan takut mati. Jangan takut mati. Kalau mati, ntar dekat sama Nabi. Ngaji mau tidur mulu. Nah, gurunya belum, gurunya udah sampai, dia masih di obong aja, ya. Mana mau jadi kiai? Menjadi kiai muridnya duluan daripada gurunya, enggak ada ceritanya belakangan. Kecuali dari mana, jauh gitu ya. Macet.
Enggak ada begitu. Murid itu udah standby. Enggak ada yang namanya ngaji tuh santai-santai. Gurunya udah sampai, dia baru sampai. Yang jadi tuh yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Ya jadi juga sih, cuma ya ustid dah gitu ya, bukan kiai besar. Capek, ya yang mana yang jadi besar, yang capek, yang benar-benar. Ya walaupun semuanya sih memang karunia Allah yang kasih, tapi kan kita harus ikhtiar juga gitu ya. Jadi jangan kamu kira santai-santai jadi, enggak. Yang itu yang dikasih yang berat-berat lah. Tanya yang kiai-kiai yang udah pada jadi kiai besar, udah jadi kiai yang benar-benar kiai, bukan kiai paksaan. Itu yang capek, semuanya capek. Wakala Rasulullah bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kataba harfan, siapa saja yang menulis satu huruf li rajulin muslimin, untuk seorang laki-laki yang muslim, faka'annama tasaddaqa bi dinarin wa ataqa rakobatan, maka seakan-akan dia bersedekah dengan satu dinar dan dia merdekakan seorang budak. Masya Allah. Satu huruf doang, bagaimana salukir satu kitab dia nulis. Masya Allah. Wa kataba Allahu lahu bi kulli harfin hasanatan, dan Allah tulis untuknya dengan setiap satu huruf kebaikan. Wa ma'a anhu sayyi'atan, dan Allah hapus darinya satu huruf satu keburukan. Orang yang punya karangan kitab. Awis takil, atau sibuklah engkau anta biwasaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah. Faqad kana, maka sungguh ada fi sahabati, pada sahabat, man, orang yang wirduhu, wiridnya, fil yaumi, pada sehari, isna asyara alfa tasbihatin, 12.000 tasbih. Masya Allah, ada orang yang wiridnya begitu, 12.000 tasbih. Wa kana fihim, dan ada pada mereka, man wirduhu, orang yang wiridnya, salah sunnah alfan, 30.000 tasbih sehari. Wa kana fi iman wirdu salasu mi'ati rak'atin ila sab'i mi'atin wa ila alfi rak'atin, dan ada pada mereka orang yang wiridnya sampai 300 rakaat, sampai ya 600 rakaat, sampai 1000 rakaat. Masyaallah. Wiridnya. Ya, ada yang wiridnya tuh ya 300 rakaat, 600 rakaat, ada yang sampai 1000 rakaat wiridnya. Setiap malam. Wa kana ba'duhum aksaru wirdi Al-Qur'an, dan ada sebagian mereka kebanyakan wiridnya Al-Qur'an. Wa kana ba'dun, dan ada sebagian mereka yaqdil yauma, dia tunaikan harinya, aw lailata, atau malamnya, fi tafakkuri, dalam berfikir, fi ayatin wahidatin, pada satu ayat, yuraddiduha, dia ulang-ulangi. Masya Allah. Dia berfikir pada satu ayat, diulang-ulangi. Dalam satu hari atau satu malam, dia ulang-ulang terus, dibaca ulang, baca ulang. Baca ulang, baca ulang. Satu ayat ulang-ulang. Sampai seharian, sampai semalaman. Wa minal ibadati, dan di antara ibadah-ibadah, al-istighalu, sibuk bima yusilu bihi khairan ilal muslimina, dengan sesuatu yang dapat menyampaikan kebaikan kepada orang muslim. Ya sibuknya gitu, menyampaikan kebaikan. Ingin jadi manusia terbaik. Khairukum khair. Ya. Ya. Mana anfa'uhum linnas.
pengen menjadi ya orang yang paling bermanfaat. Wa may yusirru qulubahum, dan sesuatu yang bisa membahagiakan hati mereka. Wa ma tatayassaru bihil a'malus shaliatu, dan sesuatu yang menjadi mudah dengan sebabnya oleh amal-amal yang saleh. Ka khidmatil fuqaha'i, seperti melayani ahli fikih. Melayanin enggak pakai diupain, melayani ahli fikih, khidmat dengan ahli fikih. Wa sufiyati, ahli sufi, melayani apa ya perlunya dilayani. Dilayani. Wa ahli din, ahli agama, dilayani. Masya Allah. Namanya khidmat. Ini yang barokah ilmu yang begini, yang khidmat. Jadi kalau kita mau berkah ilmunya itu khidmat. Tapi benar, jangan asal-asalan. Yang benar khidmat. Rata-rata yang jadi itu yang khidmat. Jadi bukan hanya ilmu doang yang diambil. Ya orang kalau ilmunya doang diambil namanya apa tuh? Ya. Cuma ngambil yang enak-enaknya aja gitu ya. Wa katarat dudi, dan seperti mulak-balik fi asgarim, pada kesibukan mereka mulak-balik. Mundar-mandir melayani beliau. Insyaallah. Tidak ada rasa bagaimana, bagaimana, enggak kepengen dibayar, enggak pengen diupain, enggak. Dan emang enggak diupain, enggak. Masya Allah. Nah ini enggak, ini bukan, enggak bisa dicerna pakai otak. Yang berkah ini enggak bisa dicerna pakai otak. Kamaru ya, sebagaimana diriwayatkan fil hadis, dalam hadis, man khodama aliman, siapa saja yang melayani orang alim, dilayani sabata ayamin, 7 hari aja. Faka'anna ma khodama Allah ta'ala sabata ala pisanatin. Masya Allah. Maka seakan-akan dia melayani Allah ta'ala 7,000 tahun. Masya Allah. Dalil khidmat. Wa taradduni, dan mulak-balik ala ziyaratil mardo, atas ziarah orang sakit. Wa ala tashyi'il janaizi ilal maqabiri, ya. Dan atas mengantar jenazah ke kubur. Wa ka it'ami ta'ami, dan memberikan makanan lil fuqara'i wal masakin, kepada orang fakir, orang miskin. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ila Allah taala ba'dal faraidi idkhalu sururi 'alal muslimin. Amal yang paling dicinta kepada Allah taala setelah keperduan adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang muslim, buat orang bahagia. Jangan pernah buat orang sedih. Jangan pernah buat orang menangis. Ya. Kalau kita enggak sengaja ada orang nangis lantaran kita datang kepadanya minta maaf. Ya maafin Bang, maafin Dek, maafin Po, maafin Bu. Saya enggak sengaja. Maafin saya. Jangan pernah diri kita menyakiti hati seseorang. Buru-buru kita minta maaf kalau kita salah. Jangan sampai, jangan sampai. Pandai-pandailah kita bersikap.
bahagiamu di kemudian hari ada di perbuatanmu di saat ini. Wastagil anta, sibuklah engkau bima tahtaju ilaih, dengan apa yang kau butuh kepadanya. Min amril ma'isyati, daripada perkara kehidupan. Minal iktisabi, daripada usaha li nafsika, untuk diri engkau. Waliman tamunu, dan untuk orang yang engkau ya beri makan akan dia, engkau tanggung. Li'anno, karena bahwasan laisalaka, tidak ada bagi engkau. Antudai al iyalah, enggak boleh bagi engkau itu menyanyiakan keluarga. Watas tagrikul awqata fil ibadati, dan engkau watas tagrikul awqati fil awqata ya, fil ibadati, engkau tenggelamkan waktu dengan ibadah, dalam ibadah sembahyang aja, baca Quran aja, anaknya telantar, enggak boleh. Istrinya kagak makan, enggak boleh begitu. Wadhalikan, demikian itu biserti salamati dinika, demikian itu dengan syarat selamat agama engkau. Minal ma'asi, daripada kemaksiatan. Wasalamatil muslimina, dan selamat orang muslim. Min syaril lisanika wa yadika, daripada keburukan lidah dan tangan engkau. Wakhtaril abdala, dan ikhtar, pilihlah yang lebih abdal. Minal ulumi wal ibadati, daripada ilmu dan ibadah. Kenapa? Li'anahu, karena bahwasanya yakhtalifu bikhtilafi alid syakhsi, dia berbeda-beda dengan sebab berbeda-beda keadaan seseorang. Fal yanzur, ndaklah dia perhatikan, ila qalbi, kepada hatinya. Fama yara'u asyadu ta'siran fihi fal yuazib alaihi, maka sesuatu apa-apa yang dia lihat ya, itu lebih sangat memberikan pengaruh padanya, maka ndaklah dia tekun atasnya. Lihat kira-kira yang mana yang lebih dia perhati, lebih ya berikan pengaruh, tekunin itu. Fa iza ahassa bimalalin minhu fantakin ila ghairi, maka apabila dia merasa dengan jemu darinya, maka pindahlah kepada yang lainnya, sibukin dengan kesibukan yang lain yang positif. Li anal malala, karena jemu bosan, huwal ghalibu ala tabi'i, itu biasa atas tabiat. Kaza afadahul ghazali wa kaza takhtarul aliyaqwa bika minal makasibi, dan seperti inilah engkau pilih akan yang lebih layak dengan engkau daripada segala usaha. Wallahu a'lam bishawab.